Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waliyis salihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin. As-sadiqiz zakil amin. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فجزى الله عنا وعن المسلمين كل خير خير ما جزى الله النبيين عن أمتهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم وعلى آل كل منهم والصحابة أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal 'alamin wahdi qulubana bihaqqi sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil 'alamin alhamdulillah yang kami muliakan seluruh kaum muslimin, kita semua bersaudara, saling menghormati, saling menyayangi. Wabil khusus di antara kita ada ulama yang dengannya Allah pandang majelis kita, Allah muliakan. Juga ada para habaib yang dengan kehadiran mereka Allah sinari majelis kita. Allah turunkan rahmat. Semoga kita semua mendapat rahmat kemuliaan dari Allah dengan sebab pembacaan maulid dan hadirnya kita di majelis ini. Mudah-mudahan kita semua seperti berkumpul saat ini, insyaallah berjumpa dengan Rasulullah di Jannatul Firdaus, mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Temanya saya baru dikasih tahu tadi tentang Rajab. Tapi memang lagi bulan Rajab gitu. Jadi kalau enggak salah sekarang ini tanggal 2. Ya, tanggal 2. Jadi bulan Rajab ini salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhurul Hurum. Jadi dalam Al-Qur'an Allah sebutkan a'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitaanir rajiim. Inna 'iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samaawaati wal ard minha arba'atul hurum. Jadi Allah sudah tetapkan bahwa perputaran waktu itu dalam 1 tahun 12 bulan. Dan seperti Allah memilih di antara manusia, ada yang dijadikan nabi, dimuliakan oleh Allah. Dan di antara pengikut nabi, Allah muliakan, ada dzurriyah Rasulullah, ada ulama. Ya, yang satu dengan sebab wahbi, artinya memang dianugerahkan, gak boleh kita ngiri. Yang pilih Allah, siapa yang jadi keturunan dzurriyah Rasulullah, gak bisa kita pilih. Tapi ada yang kasbi, yaitu orang yang mau intisab, mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, mau mendapatkan warisan dari Rasulullah, dari ilmu-ilmu Rasulullah, ini kasbi, melalui usaha. Nah, semuanya itu dimuliakan oleh Allah. Nah, Allah pilih di antara mereka itu, enggak semuanya. Begitu juga bulan yang 12, Allah pilih di antaranya 4 bulan. Enggak usah ditanyain kenapa-kenapanya, udah Allah pilih itu. Sebabnya banyak, tapi paling utamanya kita harus punya keyakinan itu dipilih sama Allah. Yang 3 bersatu, berurutan. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Yang satu lagi mudhor, namanya mudhor, terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini punya nama. Jadi memang sudah dalam tradisi keislaman, ya para ulama tuh atau bahkan dari Rasulullah memberikan nama bulan itu, kalau namanya banyak berarti banyak fadilahnya, banyak kemuliaannya. Di antara nama-nama bulan Rajab ini, yang pertama Al-Asab,
Al-Asab itu bercucuran, artinya seperti hujan, semua kebaikan turun, banyak kebaikan. Yang kedua Al-Asam, Al-Asam itu artinya orang tuli ya, kita nggak bisa dengar dentingan perang kalau zaman apa dentingan pedang beradu, karena bulan ini haram orang berperang, umat Islam haram berperang kecuali diperangi, nggak boleh memulai peperangan, nggak boleh memulai fathu kecuali kalau kita diserang. Itu bulan Rajab, dan Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan bahwa bulan Rajab ini bulan yang Allah lipat gandakan amal. Jadi kita kalau biasa aja di bulan Rajab itu tanda kurang ketakwaan kita kepada Allah. Yang ngomong bukan saya. Di Al-Qur'an disebut siapa yang mengagungkan bulan-bulan Allah itu yang mengagungkan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah termasuk dari tanda ketakwaan hatinya. Jadi kalau yang menganggap bulan ini sama dengan bulan lain itu tanda kurang takwanya. Nah, kalau kita mau jadi orang yang bertakwa, perlakukan bulan ini beda dengan bulan lain. Yang biasa misalnya enggak puasa sunnah, ya coba deh puasa 3 hari atau 1 hari, paling enggak Senin Kamis 2 kali misalnya, kalau enggak pernah puasa. Kalau yang tadinya sedekahnya 2.000 perak 1 hari misalnya atau 5.000, ya tambahinlah sedekahnya jadi 6.000, yang tadinya 2.000 jadi 3.000. Ala qadril istitaah, tapi intinya tambahin. Yang tadinya misalnya baca Qur'annya 1 hari 1 juz kalau bisa tambah. Yang biasa 1/2 juz tambah sedikit. Yang biasa 1 halaman tambah sedikit. Yang biasa 3 ayat tambah sedikit. Yang enggak pernah baca Qur'an enggak mau nambah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fakabir arba'an liwafatih, takbirin 4 kali karena sebetulnya udah mati. Jadi maksudnya bulan ini jangan biasa. Nah, sahabat Nabi yang mulia yang digelari dengan Sadisus Sittah, orang yang keenam yang masuk surga, orang yang keenam yang masuk ke dalam agama Islam, dia pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Badannya kecil, kalau kate bilang, kita bilang kate. Kalau kate, kita bilang ini kate. Tapi orang kate biasanya gempel, biasanya dedek. Ya sering lihat ya orang yang Allah kasih dia diuji kesabarannya dia dan diuji kita untuk sabar sama dia, itu badannya kalau kecil gempel gitu. Nah, kalau beliau ini enggak, kurus. Jadi tapi setia luar biasa sama Rasulullah. Beliau juga digelari dengan Sahibu Sirri Rasulillah, yang menguasai rahasia dari Nabi. Artinya orang lain kalau masuk rumah Nabi harus salam, izin dulu. Kalau beliau enggak, boleh masuk kapan aja, boleh masuk kapan aja. Dan kerjaannya melayani Rasulullah, khidmat sama Rasulullah SAW. Tapi beliau tidak ada satu ayat Al-Quran kecuali beliau tahu di mana turunnya, sebabnya apa, kenapa itu bisa turun, bagaimana tafsirnya. Tapi beliau enggak sombong, bilang kalau ada orang lebih tahu tentang ayat Al-Qur'an, saya akan datang kepadanya untuk belajar. Tapi beliau kasih tahu kalau yang mau ini, dan Rasulullah bilang kalau siapa yang mau belajar Al-Qur'an sebagaimana diturunkan, belajar kepada dia. Sama beliau namanya Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Ibnu Mas'ud ini kalau ada ibnu-ibnu biasanya namanya Abdullah. Jadi ada namanya Abadillah dalam Islam yang jadi rujukan para tabi'in untuk mengambil ilmu. Ada namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Ada namanya Ibnu Umar, berarti Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anak dari Sayyidina Umar. Ada Abdullah bin Amr ibn Al-As, beliau dari sahabat yang mulia radhiyallahu taala dari Sayyidina Amr bin Al-As. Ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa namanya, misalnya Nabi, apa sepupu Nabi. Ada yang namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Jadi nama-nama Abdullah itu dia termasuk orang. Nah, beliau itu bilang begini. Ma nadimtu ala syai', saya enggak pernah menyesal terhadap sesuatu sebesar nadami ala yaumin, sebesar penyesalan saya terhadap satu hari. Gharabat syamsuhu,
mataharinya terbenam, naqasat fihi azali, naqasat fihi ajali, ajalku pasti berkurang. Karena setiap hari ajal kita berkurang, setiap jam ajal kita berkurang. Walam yazdat fihi amali, tapi pada saat yang bersamaan amalku gak bertambah. Beliau menyesal luar biasa. Gak ada satu orang pun di dunia, orang alim, orang jahil, orang soleh, orang gak soleh, orang sedekah, gak sedekah, para siddiqin atau kalangan biasa, pasti di akhirat menyesal. Bahkan para siddiqin menyesal. Kenapa? Kalau tahu balasannya seperti ini, kenapa saya gak tambah? Yang gak beramal, kenapa saya gak beramal? Tapi semua nyesel. Walhasil semua nyesel. Makanya beliau bilang, penyesalanku yang terbesar, itu pada hari di mana terbenam matahari, kurang ajalku, umur makin dekat ke kuburan, tapi amal gak nambah. Beliau nyesel. Makanya para tabiin, para ahli hikmah mengatakan, kalau orang datang ke bulan haram atau bulan hari-hari yang lainnya, dia gak bertambah dalam 5 hal atau 6 hal, maka sungguh dia durhaka sama hari tersebut. Disebutkan di sana perkataan, man amdha yawman min umrihi, siapa yang berlalu satu hari dari umurnya. Pasti kita begini nih, kemarin itu udah umur kita nih, sekarang Allah kasih kesempatan nih. Tapi ntar sore hilang lagi satu hari jatah kita hidup di dunia. Tapi yang jelas kurang nih, amal kita nih. Man amdha yawman min umrihi fi ghairi haqqin qadahu. Kalau pada hari itu dia enggak bisa membuat keputusan yang benar. Kita pasti ini sering nih. Saya mau ke majelis taklim, apa mau nonton bola gitu. Kan suka ada pilihan tuh. Saya mau cari nafkah yang halal, apa ini gampang nih haram. Nah, pilihan itu, semua pilihan. Ini saya mau ziarah ke ulama apa mau ngelihat idola selebriti. Itu pilihan, semua pilihan. Tapi kalau kita enggak bisa bikin keputusan yang benar pada hari itu, au fardin addahu, atau enggak bisa melakukan kewajiban yang Allah bebankan. Au majdin syayyadahu, dalam riwayat lain assalahu. Atau dia enggak bisa mengejar cita-citanya, cita-cita dunia dan akhiratnya. Adik-adik nih, kita semua, semua masih muda, semua kalau belum meninggal masih harus punya cita-cita. Nah, ada istilahnya namanya penting, ya, ada namanya mendesak. Kalau bahasa kerennya kita nih, important, penting, sama urgent. Urgent itu artinya penting juga, tapi maksudnya dalam hal pemenuhan waktu. Contohnya gini, kalau kita mau jadi orang wajib punya ilmu, belajar, kita mau jadi orang alim, punya, harus punya cita-cita itu. Saya pengen bisa begini, begini, begini. Itu kan harus ada ilmunya tuh. Enggak ada orang yang hari ini belajar, besok pinter, enggak ada. Masuk belajar nahu misalnya, biasa gopa misalnya. Aneh masuk hari ini, bulan depan aneh harus jadi ahli nahu. Enggak bakalan bisa. Belajar itu salah satu rukunnya itu kata Sayyidina Ali, tulu zaman, panjang masanya. Perlu waktu, di samping syarat-syarat yang lain. Nah, mengejar itu belajar hari ini, itu pasti gak ada manfaatnya hari itu juga. Gak bikin kenyang perut, gak bikin apa-apa tuh. Tapi perlu dilakukan supaya pinter nantinya gitu. Itu namanya penting. Kelihatannya gak apa-apa, tapi itu penting dilakukan untuk tujuan kita. Mau ngapalin Quran. Hari ini ngapalin Quran satu ayat. Kita gak apalin, gak bakal hafal Qurannya. Tapi ngapal hari ini selesai satu hafal, belum jadi penghafal Quran. Apa maksudnya? Kita ini semua insya Allah hafal Al-Baqarah ya? Insya Allah nih. Insya Allah kan pengennya hafal Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa ayat tuh? 286. Ya. Itu kalau satu hari, satu ayat, berapa ini tuh? Satu hari satu ayat aja. Berapa tuh? Kali 300 setahun. Kalau seminggu satu ayat, satu tahun itu anggap 50. Berarti berapa tahun? Nah, kita umur udah berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kenapa enggak hafal? Karena enggak mikir penting tadi. Padahal Rasulullah bilang surah Al-Baqarah ini surah paling barokah, kalau dibaca enggak ada yang ngalahin.
Ahli sihir enggak bisa ngalahin semua kali. Dan Rasulullah kalau mau jadiin seseorang jadi imam, ditanya, hafal Al-Baqarah enggak? Kalau inti hafal Al-Baqarah, hatta anak kecil jadi imam. Itu contoh nih, contoh bahwa sesuatu yang penting. Tapi kalau yang disebut urgent, kita lagi belajar nih hafal Quran. Surah Al-Baqarah, penting nih. Lagi masak air, bunyi, tit, ketelnya tuh. Itu kalau enggak cepat diangkat, lama-lama itu bisa kebakar. Api airnya habis, ininya hancur, bisa kebakaran. Nah, matiin kompornya itu disebut penting, apa urgent. Artinya harus dilakukan. Nah, orang kita ini kebanyakan mikirnya yang urgent aja, enggak pernah mikir yang penting. Nah, yang bagus itu yang kombinasi. Yang urgent dikerjain, yang penting dikerjain. Nah, dalam bahasanya itu au majdin syayyadahu. Dia harus mengejar cita-cita dunianya untuk kehidupan dunianya dan akhiratnya. Dia harus pikirin target saya hari ini mau ngapain. Tahun depan mau ngapain nih? Bulan Ramadan ke depan nih, saya pengen hafal satu juz misalnya. Atau saya, kita yang udah hafal sebagian Quran, saya pengen ngafalin hadis Arba'in Nawawi. Satu hari, atau satu minggu, satu pekan, satu ayat, satu hadis. Targetin gitu aja. Tapi lama-lama hafal tuh, kalau yang mikir penting. Yang gak pernah mikir begitu, gak pernah hafal Arba'in Nawawi. Hadis ke-30. Yang mana hadis ke-30 nih? Yang kayak gimana? Yang dua aja gak hafal. Yang gampang kita ini gak usah jauh-jauh. Gak usah ke Al-Baqarah, gak usah hadis Arba'in. Kapan ngapalin kulhu? Yang belum hafal kulhu ada, hafalin. Yang belum hafal. Intinya semua dituntut sekedar ada perjuangan, mujahadah. Itu di situ tadi kita masuk ada bacaan di situ kita disuruh berjihad. Berjihad mujahadah. Mujahadah itu dalam bahasa Arab artinya al-mubalaghah, di dalam mu'jam al-mubalaghah wal istifrar ma fil wus'i wat taqah min qaulin aw fi'l. Jadi al-mubalaghah dalam bahasa kita ini bilang luar biasa, enggak biasa. Kalau biasanya tenaganya keluar begini, mubalaghah itu lebih dari situ. Kalau biasanya infaknya 5.000, mubalaghah itu kalau infaknya 10.000. Yang istiqomahnya 5.000, tapi kadang-kadang ada mubalaghah. Nah, disebut orang mujahadah itu orang yang mau lebih dari orang lain biasa kerjain. Kedua, dia mengerahkan semua yang dia bisa, baik berupa perkataan atau perbuatan. Nah, orang yang seperti itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Kalau dia mau sungguh-sungguh, jangan, kalau kita bilang nih, orang Betawi bilang, jangan kodian. Kualitas kita nih, jangan kodian. Kodian tahu ya? Kalau enggak diajak sama yang lain, enggak dibeli orang. Kalau enggak diajak yang lain, kagak dibeli. Kita ini termasuk nih, tapi perlu kodian. Hadir di majelis ilmu kayak gini, hadir di majelis alim gini, kita dibawa nih, rencengan. Kita jangan sombong. Kalau bisa sering hadir di majelis maulid kayak gini. Dengan sholawat yang dibaca teman-teman kita, kadang-kadang kita gak baca nih. Begitu dibaca, kita dapat tuh yang hadir di majelis ini semua insya Allah mendapat syafaat dari Rasulullah. Jadi kodian ini penting, tapi dalam hari-hari jangan seperti kodian. Ini di bulan Rajab ini, coba kita tingkatin kualitas kita, jangan jadi kodian. Tapi jangan tinggalin kodian kalau gak bisa gitu. Intinya itu jangan tinggalin kodian. Yang ketiga, ya tadi cita-cita yang harus dirintis, baik dunia atau akhiratnya, belajar segala macam. Au hamdin hassalahu, atau dia berbuat sesuatu yang menuai pujian dari Allah dan kaum mukminin. Jadi dipuji kaum mukminin bukan riya nih, itu balasan Allah yang didahulukan, disegerakan di dunia. Yang penting jangan minta dipuji. Beda tuh, beramal untuk dipuji sama amal kita dipuji sama orang. Beda tuh. Yang satu, yang amal kita dipuji oleh orang, bukan kita minta, itu Allah segerain balasan kita di dunia. Dimuliain di dunia, insya Allah lebih mulia lagi di akhirat. Nah, orang yang gak bisa menuai pujian orang, gak bisa menuai pujian Allah, ini yang termasuknya empat. Nanti ujungnya hadis apa perkataan ini di akhir. Kata-kata pujian ini, Rasulullah SAW ajarin sama kita, kalau kita habis sholat subuh, salah satu doa yang diajarin sama Nabi, dan Nabi gak pernah tinggalin.
Itu pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Yang pertama, jangan sampai satu hari itu kalau mau dapat pujian dari Allah enggak dapat ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, berusaha cari rezeki yang thayyib, bukan yang asal-asalan. Halal, haram, syubhat semua disikat. Yang ketiga, amal kita diterima. Diterima oleh siapa itu? Bukan yang kita kepada Allah. Yang terima semua orang yang melihat amal kita. Kalau kita kerja tukang jahit, jahitan kita disenengin orang. Itu maksudnya itu, hamdin hassalahu itu. Kalau kita dagang, cara dagang kita dipuji. Oh, dia dagang dengan akhlak, dengan senyum. Kalau dia membeli, oh dia dipuji, cara membelinya terpuji. Dia menghargai penjualnya. Dia amanah dalam menjalankan apa pekerjaannya. Itu hamdin hassalahu. Tiga itu enggak boleh enggak tuh setiap hari itu. Au khairin assasahu. Atau kalau ada orang buat kebaikan, dia bisa jadi pemerkasanya, pelopornya, atau paling enggak ngikut. Inni uhibbu an akuna dhailan lil haqqi min an akuna ra'san lil jahil, lil jahlah, atau lil batil. Aku ini suka lebih baik menjadi ekor dari kebaikan dibanding jadi kepala keburukan. Wal iyadu billah. Mas'alullah lana wal afiyah. Jadi orang yang enggak bisa mendapat pujian, enggak bisa mengikut kebaikan orang lain atau kita bikin kebaikan, au ilmin ittabasam. Yang terakhir, dia enggak bisa mengambil ilmu. Hari itu dia enggak bisa bikin keputusan, enggak bisa melaksanakan kewajiban, enggak bisa mengejar kemuliaan cita-citanya dunia akhiratnya, enggak bisa mendapat pujian dari Allah atau dari manusia, enggak bisa mengikuti kebaikan yang ada, enggak bisa dapat ilmu. Enam ini enggak dapat, faqad aqqa yawmahu. Sungguh dia sudah durhaka sama harinya. Wa zalama nafsahu, dan dia menzalimi dirinya sendiri. Dan menzalimi diri sendiri ini yang dipesankan oleh Allah dalam Al-Qur'an ketika memulai tadi. Inna iddatasyuhuri, pala terakhirnya Allah pesan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Nah, orang pasti semua jatuh dalam kesalahan. Enggak ada orang yang enggak jatuh dalam kesalahan. Enggak ada orang yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua orang pasti jatuh. Tapi kita enggak boleh kehilangan kesempatan bertobat untuk kembali. Beristighfar. Kemudian mempunyai harapan supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi pernah dalam sebuah hadis dicantumin ya oleh Al-Imam Qutbil Irsyad Wal-Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau yang masyhur An-Nasaih Ad-Diniyah Wal-Wasayah Al-Imaniyah. Disebutin di sana, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala, Rasulullah pernah masuk kepada seorang pemuda, ya'uduhu wa huwa fil maut. Rasulullah nengokin pemuda ini sakitnya akan sakit mati. Hadis ini riwayatin dalam Imam An-Nasa'i juga ada ya, dengan derajat yang menurut Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dengan sanad yang jayid, artinya makbul hadis ini, bisa diterima jadi hujjah, benar terjadi. Rasulullah menengok seorang pemuda. Disebutin pemuda supaya kita sadar. Yang mati itu enggak lihat umur. Jadi kalau dulu Habib Husain bin Muhammad Al-Idrus, Allah yarham, beliau bilang apa? Kam min cucu'if sholat alaihi kakek'uhu. Itu aneh masih ingat tuh omongan beliau tuh. Jadi berapa banyak cucu yang sholatin siapanya? Kakeknya. Jadi itu plesetan dari beliau tuh, kamin cucuin sholat alaihi kakek'uhu. Itu berapa banyak cucu yang sholatin kakeknya. Artinya mati ini rahasia Allah. Bisa jadi muda, bisa. Tapi dari hadis ini Rasulullah bilang menengok pemuda yang sedang sakaratul maut. Rasulullah tanya sallallahu alaihi wasallam, kaifa tajiduka? Wahai pemuda, gimana kamu dapetin dirimu? Ya Rasulullah, inni akhafu dzunubi wa arju rahmat rabbi. Riwayatnya itu, kalau di riwayat yang lain Ibnu Majah, arjullah ya Rasulullah wa akhafu dzunubi, dibalik. Tapi di kitab An-Nasaih Ad-Diniyah riwayat Imam An-Nasa'i dibalik. Pemuda ini bilang,
Ya Rasulullah, saya takut, saya banyak dosa. Muda saya ini dari kecil, saya masih pemuda, tapi kecil saya itu banyak dosa. Tapi setelah kenal sama engkau, arju rahmat Rabbi. Saya mengharapkan Allah ini berikan rahmat saya. Saya tahu rahmat Allah lebih luas. Rasulullah bilang, di tengah sahabat semua tuh, majtama'a. Kalau di riwayat Imam Muslim, la yajtami'ani fi qalbi abdin. Imithli hadal mautin illa a'tahullahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Tidak ada orang yang berkumpul dalam hatinya dua hal ini, takut dengan dosanya tapi enggak kehilangan harapan terhadap rahmat Allah, kecuali pasti Allah berikan apa yang dia harapkan dari Allah dan Allah amankan dari azab dari sebab dosanya. Tapi ini buat orang meninggal. Kita ini sebetulnya semua sakaratul maut. Ada enggak yang yakin besok atau ntar siang? Enggak ada. Enggak ada orang yang bisa menjamin saya hidup, enggak bisa. Ada orang yang hari ini ngomong, tiba-tiba di jalan tabrak mobil, waliyahubillah. Misalnya, ada orang pelajar nih, teman-teman anak kita nih di Mesir, pulang umroh, datang ke Al-Azhar, lewat satu tempat mau masuk kampus, kejatuhan batu, meninggal. Siapa yang tahu? Tapi orang tersebut dipilih sama Allah. Dia baru selesai umroh berjihad, mau menuntut ilmu berjihad, kejatuhan mati syahid. Itu semua kumpul kebaikan. Orang lihatnya itu musibah, tapi buat dia mauhibah. Itu Allah pilih. Jadi Allah kalau cinta kepada seorang hamba, assalahu. Assalahu itu dari asal, dari madu. Allah bikin dia manis. Nah, kalau kita mau dibikin manis, hadirin majelis taklim. Karena dengan kita hadir di majelis taklim, kita sedang berjihad. Ini sampai 6.25 nih. Udah nih. Dikit-dikit lagi berarti ya. 3 menit lagi ya. Jadi buat penutupnya. Jadi poinnya, orang yang mau khawatir sama dosanya, dia enggak takabur. Jadi dia banyak istighfar, banyak taubat. Taubat itu kembali kepada Allah. Tapi kalau kita dibilang kembali kepada Allah itu maksudnya apa sih? Bingung kan? Apa yang maksud kembali kepada Allah? Maksudnya kalau kita bertobat kembali kepada ketaatan. Tapi taubat itu sebetulnya kembali kepada 3. Yang pertama, kembali kepada maksud penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini enggak dicipta oleh Allah kecuali untuk menyembah kepada Allah. Yang kedua, maksud keberadaan kita di dunia. Apa ini ja'ilun fil ardi khalifah? Buat memakmurkan bumi. Jadi jangan, kalau kata Sayyidina Umar, saya benci sama orang yang sabahlal. Sabahlal tuh pergi ke sono enggak ngurusin dunianya, pergi ke sono enggak ngurusin akhiratnya. Jalan enggak jelas juntrungannya. Itu bahlul. Itu bahlul. Kira-kira ngomong bahlul lu, bahlul. Bahlul tuh maksudnya enggak ada tujuan dunianya, enggak ada tujuan akhiratnya. Woi, Sayyidina Umar benci sama orang itu. Radhiyallahu taala anhu arda. Mudah-mudahan kita enggak ada yang dibenci ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi poinnya, kalau orang enggak bisa ada tujuannya, harapannya tuh, dia enggak kembali kepada Allah, kepada maksud penciptaannya di keberadaannya di bumi. Dan yang ketiga, kembali kepada misi sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah apa? Tidak kami utus engkau wahai Nabi kecuali menjadi rahmat, kasih sayang. Enggak disebut mukmin kalau enggak sayang sama saudaranya. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang belajar ilmu nahu tahu innama itu disebut adatu hasrin. Artinya kalau ada banyak berarti imannya banyak. Kalau adanya dikit, dikit imannya. Enggak ada sayangnya, enggak ada imannya. Jadi, tandanya kita beriman, tandanya sayang enggak sama saudaranya. Dan kalau kita belajar biasanya kalau orang belajar di Timur Tengah gitu ya, dari mana? Ada namanya hadis musalsal bil awwaliyah. Ini saya izin 1 menit lagi ya, 1 menit atau 2 menit. Jadi hadis musalsal bil awali, artinya hadis pertama yang diajarkan seorang guru kepada muridnya. Kalau ulama ketemu berdua, dia bertukaran nih, pertukaran perjumpaan pertama, dia kenal nih ulama terkenal di sono, ulama terkenal di sini, dia ketemu. Nah hadis yang pertama ditukarin sanadnya, itu namanya hadis musalsal bil awali. Artinya itu hadisnya dari Sayyidina Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr. Beliau bilang, Ar-Rahimun, Rasulullah, orang-orang yang punya kasih sayang, Yarhamuhumur Rahman.
Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, Allah sayang yang di langit, sayang. Jadi ar-rahim sijnatun minar rahman. Rahim itu diambil dari kata ar-rahman. Faman wasalahu wasalahullah. Kalau yang sayang sama saudaranya, Allah sayang. Waman qata'ahu qata'allah. Orang yang enggak sayang sama kaum mukminin enggak bakal disayang. Nah, bulan Rajab ini banyakin puasa, perbaiki perbuatan kita, sayang kita sama saudara kita. Gak usah jauh-jauh targetnya. Kalau bisa yang tadi ngapalin Quran yang surah-surah pendek mulain, atau kita mulai perbanyak majelis taklim, atau ikutin orang kalau berbuat kebaikan, atau paling enggak tambahin sayang kita sama kaum ini. Semua orang berbuat dengan kadar istimewanya. Mudah-mudahan semua kita yang hadir mendapat rahmat, perkumpulan kita perkumpulan dirahmati oleh Allah, dan perpisahan setelahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pantas. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa sallam.